penangguhan penahanan. Jadi itu mekanismenya, mengajukan permohonan penangguhan penahanan kepada kami, kami akan ajukan kepada pimpinan kami. Jadi atasan penyidik dalam hal ini di sini adalah Bapak Kapolres. Nanti kami akan bantu masukan kepada Bapak Kapolres dengan pertimbangan-pertimbangan yang ada. Nah, dari itu saja dari kami Satreskrim bahwa untuk mekanisme penangguhan itu tidak bisa serta-merta kita langsung tangguhkan ini hari, tidak bisa. Persuasif ini, langkah persuasif ini bisa terjalin dengan baik. Sebenarnya bagi kami sudah sangat kami lakukan langkah-langkah secara normatif. Jadi harapan kami Pak Waka yang kami hormati. Sesuai dengan rencana kami, kami kencana itu untuk restorasi justice. Itu adalah kami minta kepada pihak Polres Sulawesi Utara untuk kemudian melakukan proses penangguhan penahanan terhadap tiga saudara kami, Arif Lenyamudin, Akif Nani, dan saudara Dedi. Nah, kenapa? Karena sesuai dengan undang-undang yang berlaku bahwa memang dalam hukum ini ada yang dikatakan dengan penyelesaian masalah dalam hukum adat sebelum masuk pada proses tahapan persidangan, itu yang namanya. Sehingga itu harapan kami hari ini, kami kemudian menginginkan ada proses penangguhan-penahanan yang dilakukan oleh Polres Sulawesi Utara terhadap tiga saudara kami. Jika tidak, tetap akan bertahan di sini? Nah, kami bersama masyarakat pemuda dan mahasiswa Kabupaten Konawe Utara sangat sepakat bahwa jikalau kemudian tuntutan kami tidak diiyakan dan diindahkan oleh Polres Konawe Utara, maka saya pastikan kami akan dibukul Polres Konawe Utara dan kami akan tidur di Polres Konawe Utara sampai tuntutan kami kemudian dipenuhi oleh pihak Polres Konawe Utara. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.